به ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Allah yang sejak azali wa taala zahirkan Allah taala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu fikih khasnya dan ilmu agama yang lain, amin. Baik, saya bacakan daripada kitab Al-Jawharul Mahub Nabi Hatil Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani tentang kelebihan ilmu dan ulama. Faedah, ini suatu faedah, setengah daripada yang terlebih kuat sebab bagi hafaz itu bersungguh-sungguh dan mengekali berterusan. Maknanya kena sungguh-sungguh, kemudian mengekali berterusan. Dan sedikit makan, kurangkan makan. Dan sembahyang tahajud pada malam. Dan membanyakkan membaca Al-Quran. Dan membaca tatkala mengangkat akan kitabnya, Bismillah, wa subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil al-aliyyil azim, al-azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Dengan nama Allah, Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Allah Maha Besar. Tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah. Maka Maha Tinggi. Maha ni, maka tersilap typing error kan. Mesin manusia pun ada silap juga kan. Maha Tinggi, Maha Agung, Maha Perkasa, Maha Mengetahui sebilangan segala huruf yang telah tertulis dan yang akan ditulis sepenuh abad dan sepanjang masa. Dan membanyakkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersugi, menggosok gigi. Kenapa dipanggil bersugi tak sebab menggosok gigi? Sebab yang paling afdal itu guna kayu sugi atau kayu siwak atau kayu miswak atau kayu arak. Ada empat nama tu, kayu sugi ataupun kayu siwak atau kayu miswak atau kayu arak. Ada empat nama ni, satu je benda ni eh. Tapi ada dua jenis, satu yang coklat, kulit coklat, dalamnya pun coklat. Yang kedua, keluarnya coklat gelap. Dah ke arah hitam, dalamnya putih. Kalau yang coklat dua dalam tu, dia apa nama ni, keras sikit. Tapi manis, ada manis sikit lah, taklah macam gula, manis sikit lah. Kalau yang luarnya coklat gelap, dalam putih, itu lembut. Tapi ada pahit sikit. Baik, kalau tak pakai kayu sugi, kalau pakai perus gigi pun dapat juga kelebihannya ya. Dan meminum asal madu, madulah. Dan memakan kundur, iaitu lubanul zikri, serta sugar, sugar gula. Dan makan buah zabib, kismis merah, kalau boleh dapat warna merah. Tak dapat hitam pun boleh lah. Terdapat hitam, kuning pun boleh lah. Yang paling bagus merah. Berapa biji? 21 biji. Macam saya tak mampu 7 biji. 7 pun tak mampu, 3 biji. Kan, ganjil lah, ganjil. Tak mampu juga sebiji kan. Ikutlah kemampuan. Yang bagus 21 biji. Tiap-tiap hari, pagi-pagi, belum makan sesuatu. Jangan dah bedal nasi lemak dulu. Kuranglah kelebihannya ya. Ataupun roti prata, ataupun macam-macam lah kan. Sebut-sebut banyak tu. Mempusakai hafaz, kuat ingatan, dan menyembuh daripada segala penyakit. Bukan setakat mempusakai hafaz, kuat ingatan, malah menyembuh daripada segala penyakit. Kencing manis boleh tak usah makan? Tak pasti, itu kena tanya doktor. Kismis ni manis ni, 21 biji pula tu kan. Tanya doktor macam mana kan. Doktor cuti kan nantilah. Tu ada tanya. Dan tersebut dalam Nuzhatun Nufus, berkata seorang lelaki bagi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aku banyak lupa. Sahabat tanya Ibnu Abbas, maka berkata ia baginya, lazimkan, banyak selalukan olehmu dengan kundur.
ditaruh akan dia di dalam air pada malam, kemudian diminum akan dia pagi-pagi sebelum makan sesuatu, maka bahawasanya ia menegahkan lupa. Dan tersebut dalam Nuzhatun Nufus juga, bermula makan kundur itu menguatkan mata dan ma'idah, iaitu usus. Dan jika dibakarkan dia, diambil asapnya buat celak mata, menambahi cahaya mata. Dan dimamah akan dia bertambah akal dan menghilangkan yang basah-basah pada kepala. Kahak lah. Dan memakan akan dia menghilangkan angin, membuang angin dan memutuskan balgam, lendir, ini kahak. Dan iaitu membaikkan bagi demam balgami, selesema. Baik, itulah beberapa tentang kelebihan ilmu dan ulama, tapi lebih menjurus kepada hafazan lah. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan insyaAllah. Baik, kita sambung pembacaan kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut ilmu fikih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya, penggal yang pertama. Surat 66. Perkataan ja'alah itu boleh dibaca dengan ju'alah atau ja'alah atau ji'alah. Ju, ja, ji. Tiga wajah, tiga cara. Maknanya apa? Maknanya pada lughah, pada bahasa, iaitu nama bagi bayaran yang ditawarkan kepada manusia bagi membuat sesuatu perkara, iaitu tawaran hadiah. Dalam bahasa Inggeris disebut reward. Al-Haji Ghani bin Al-Haji Yahya, penggal pertama pula kitab fikih ini, tahun 83. Kalau tak faham bahasa Melayu, tawaran hadiah reward. Tak faham juga, kena cakap bahasa Jawa lah. Jawa apa? Hadiah? Tahu lah. Lupa pula. Dan maknanya pada syarak, dari segi istilah, dari segi syarak, iaitu memastikan ganjaran yang tertentu atas kerja yang ditentukan atau yang tidak tentu, yang sukar hendak diketahuikan. Satu dalilnya bawah, sandarannya sebelum ijma' ulama' ialah hadis Jampi. Hadis Jampi. Jampi ada hadis. Apa hadisnya Jampi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nampak? Hadis Bukhari Muslim lagi. Jampi. Iaitu pada suatu masa seorang sahabat bernama Abu Sa'id Al-Khudri dalam satu rombongan melawat ke suatu tempat, Abu Sa'id Al-Khudri. Dalam perjalanan mereka sampai ke suatu kampung orang Arab. Itulah dekat negeri Arab, kampung-kampung Arab lah. Takkan kampung orang Melayu pula kan. Mereka minta berhenti di rumah orang kampung. Jalan-jalan dah penat kan, minta tumpang. Dulu belum ada hotel. Tetapi orang kampung enggan menerimanya. Tak, minta maaf, kami tak, apa nama, tak melayani strangers. Contohlah kan, itu saya tambahlah. Kami tak menerima orang asing. Maaf ya. Carilah rumah sendiri, tempat sendiri. Dengan sebab itu rombongan terpaksa berhenti di tengah padang, padang pasir di luar kampung. Dengan tak semena-mena, ya takdir Allah lah, ketua kampung Arab kena patuk ular yang bisa. Ular yang bisa. Ada ular yang tak ada bisa kan? Ini ular yang bisa. Puas sudah mereka berubat. Puasa jadi kan? Macam-macam lah ubat. Ubat itu, ubat ini. Ubat klinik, ubat homeopati. Dulu tak ada. Ini saya tambah je lah. Contoh lah, maknanya nak cerita. Macam-macam lah herba itu, herba ini kan? Kunyah, prap, di ludahnya apa tu, tak jadi semua. Kata apa nama, kalau kena patut ular, daripada ular tu sendiri yang ada penawar dia. Dia cubalah konon, contohlah bunuh ular tu, ambil empun ularnya apa ke apa.
Ada ke puluh ada empuluh ustaz? Tak tahu. Contoh lah kan. Sengsi ke apa, buat sengsi tak jalan. Tak juga baik. Akhirnya ketua kampung itu menyuruh orangnya cuba bertanya dengan rombongan yang berhenti di padang itu, mungkin mereka boleh mengubat, katanya. Cubalah tanya kan. Malu tu malulah, tapi nak macam mana? Kau mati macam mana? Mereka pun pergilah bertanya. Jawab rombongan, kami boleh beri ubat. Ubat? Itulah. Tak ubat. Tadi bukan main dengan lau. Nak tumpang satu malam pun tak boleh. Kami ini bukan 40 orang penyamun. Macam Alibaba. Itu saya tambahlah. Sekarang nak minta-minta ubat pula. Kami boleh beri ubat, tetapi syaratnya, ada syaratlah. Pasal awak tak tumpangkan ni rumah. Kalau tumpangkan rumah tu tak payah bersyarat-syarat. Ada syarat. Kamu beri upah. Mereka sanggup memberi 30 ekor kambing. Dia 30 orang rombongan tu. Mana ustaz tahu 30 orang? Dalam kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah Lil Bukhari. Saya baca yang terjemah lah, dia kita Arab baca yang terjemah. 30 orang, jadi 30 ekor kambing seorang satu. Maka Abu Sa'id Al-Khudri yang dalam apa kita Mukhtasar tu tak sebut siapa namanya, kat sini sebut nama Abu Sa'id Al-Khudri, pun pergi kepada ketua kampung itu dan dibacakannya Fatihah 3 kali. Surah Al-Fatihah lah, bukan Fatihah bukan. Surah Al-Fatihah Alhamdulillah sampai akhir 3 kali. Terus bisanya hilang. Ya sahabatlah baca. Kalau ustaz lagi baca, bukan kata 3 kali. 30 kali pun ustaz nak baca sampai 300 ke ustaz? 30 tak baik lagi ni ustaz. Tak apalah, awak pergi jelah bawah ni untuk selamat. Mudah-mudahan selamat. Saya baca ni 300 pun belum tentu selamat lagi awak. Silap-silap bisanya tak hilang, nyawa awak yang hilang adalah gila. Kan? Sahabat ni, sahabat baca Fatihah 3 kali. Terus bisanya hilang dan baik sakitnya dengan serta merta. Masya-Allah. Yang baikkan Allah, bukan apa nama Abu Sa'id Al-Khudri dan bukan surah Al-Fatihah. Yang baikkan yang sembuhkan Allah. Macam kunyit dengan kapur. Apa tu? Baik sakitnya dengan serta merta macam kunyit dengan kapur. Peribahasa ke? Kunyit dengan kapur. Tak tahu pula. Kunyit dengan kapur ke dibuat sapu ke tak tahulah kan. Tapi dia kata macam kunyit dengan kapur. Agaknya dia sapulah kan. Tapi nampak macam peribahasa tu, macam kunyit dengan kapur. Terhapu makna tu kan. Tapi pendek cerita, serta-merta lah hilangnya tu. Setelah mereka balik ke Madinah dengan kambing-kambingnya, balik semula ke Madinah, mereka terasa was-was. Betul ke kita buat ni? Baca Fatihah buat orang, lepas tu minta upah 30 ekor kambing. Lepas tu seekor kambing berapa tuan-tuan kalau sekarang? Saya masa buat akikah anak saya, seekor kambing 900-950. Sebab lelaki jadi 2 ekor kambing 1000 berapa. Itu masa tahun bila? Itu masa tahun 2000 berapa. Sekarang mahu dah 1000 lebih. 1200 kali 30. Masya Allah. Baca Fatihah 3 kali untuk katalah RM30,000. Katalah 1000 kan. Viral kalau zaman sekarang buat lah. Baiknya tidak. Terasa was-was. Dah ambil kambing, baru rasa was-was. Dan muskil. Jadi tertanya-tanya pula. Macam mana kita mengambil upah untuk membaca kitab Allah? Ni kitab Allah ni, adakah kita... Kalau anda kata... Apa nama? Al-Quran lah, kita baca Quran. Maknanya adakah kita ni menjual Quran atau tidak? Macam mana ni? Mereka pun pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Rasul cakap? Apa engkau ni? Siapa ajar kau jual Quran? Jual Fatihah? Jual agama? Penunggang agama contoh. Adakah Rasulullah sebut begitu?
kita tengok apa Rasulullah sabdakan. Menceritakan halnya. Sebutlah begini 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 begini. Sabdanya inna ahsana ma akhadtuhum alaihi ajran kitabullah. Masya-Allah. Maknanya apa? Sebaik-baik ganjaran. Ha, itu pun dah tahu dah. Dah nak ayat pertama, perkataan pertama dah sebaik-baik ganjaran yang kamu ambil ialah ganjaran dari kitabullah. Masya-Allah. Orang ambil upah kerana kitabullah, tak kira lah yang berkaitan kitabullah lah, menulis kitabullah ke, menulis Quran, mengajar kitabullah ke, mengubat orang, dia ni mengubat. Rasulullah cerita ganjaran dari kitabullah, termasuklah maknanya mengubat orang dengan Fatihah, kalau sekarang panggil rukiah-rukiah, itu sebaik-baik ganjaran. Ha. Jadi marilah kita semua ambil upah mengubat orang. Sebaik-baik ganjaran kalau nak, yang sebaik-baik ganjaran lah, tapi taklah paksa. Ha, kan, kalau macam saya ni kan, sembuh 30 surah Al-Fatihah pun tak baik-baik, mungkin sekali je lah orang datang. Ha, lepas tu viral lah ustaz ni kan. Ha, tak laku dia punya ubat. Ha, baik, makna nak cerita bukan kata menjual agama, malah sebaik-baik ganjaran, maknanya sebaik-baik upah lah. Upah kerja yang paling baik di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkait dengan kitabullah, Al-Quran. Yang berkait lah, maknanya membuat Al-Quran, mencetak kan, mengajar, apa lagi, apa ni, mengubat dengan Fatihah, yang berkait Al-Quran. Tak dikira menjual agama, tak. Alah, awak pergi klinik bayar ratus-ratus, tak ada bunyi, diam aja. Makan KFC, Pizza Hut, apalah lagi satu ni, KFC, Pizza Hut, McD, lupa pula. Wah, mahal-mahal, burger seketul gitu, belas-belas, tak ada banyak bunyi. Alah, burger dekat tepi jalan tu RM5 dah banyak bunyi. Tak, burger sekali RM5 tu kan, yang tepi jalan tu. Kan? Itu, ha? RM5? Eh, awak agak MACD RM15? Tak masalah. Itu yang alakat tu, bukan yang dah lupa, dah lama tak muda. Memang saya dah ni juga, dah tak ni lah. Budak-budak dekat sekolah cakap dengan ustaz, tapi kan dia bayar dekat ni, kat kapal Palestin, dia derma. Derma-derma lah, tapi dia tetap franchisor, franchisee. Dia tetap kena bayar kepada franchisornya. Franchisornya tu siapa? Mungkin saya. Kami tak boleh saya. Dia dah biasa kan, nak lepas tu bukan senang. Dah biasa makan kan. Nak berhenti makan tu, nak suruh makan kat burger tepi jalan, bukan satu perkara yang mudah. Dia punya rasa apa semua, dia rindu dengan rasa bau apa semua tu. Tapi kena berkorban lah. Kan. Baik, kamu. Jadi sahabat Mahpala betah balik ceritanya tadi. Mengambil upah dengan berkait dengan Al-Quran itu lebih utama. Maksudnya sebaik-baik ganjaran. Tak, kalau kita kerja tak berkait dengan kitabullah pun tak apa. Ini cerita maklumat, sekurang-kurangnya maklumat tu sampai pada kita. Dan jangan sampai kita jadi orang yang mempertikai. Apa ustaz? Salam kaut. Itu ikhlas ustaz, jual agama. Ulama dunia, ngerti tak? Macam-macamlah. Macam-macam. Itu cerita saja ke atau orang cakap ustaz? Ni orang lain yang cerita lah, bukan saya. Yes, yes, yes. Yes, saya. Yang ini menetapkan upah. Yeah. Yang menetapkan upah pun sebaik-baik ganjaran. Boleh juga. Itu cuma apa nama ni, dia punya pahala mungkin lebih. Dia kat situ apa nama ni, dia punya gaji tu kurang sikit, ganjaran tu kurang sikit. Tapi apa nama ni, pahalanya tu, nak cerita kat sini yang lebih baik tu, ya lagi bagus kalau dia ikhlaskan.
Itu dari lagi segi utama amalan. Cuma yang ini sebaik-baik ganjaran tu maksudnya upah ngobat orang pakai ubat klinik, upah orang pakai ubat homeopati contohlah. Semua yang ada dekat sini. Upah apa nama ni, ngajar sekolah, macam saya kan, ngajar sekolah. Itu kan gaji semua tu kan, bergaji kan. Ni antara banyak-banyak gaji ni, mana yang paling baik? Gaji mengajar Al-Quran, gaji mencetak Al-Quran, macam tu. Maknanya perbandingan tu bukan apa nama ni, bagi apa, minta upah dengan tak minta upah. Yang ini sebaik-baik ganjaran ni maksudnya kalau nak ditukarkan sebaik-baik gaji lah. Sebaik-baik gaji tu gaji yang berkait dengan kerja kita berbuah. Kalau dibanding amalan, ya memang kalau orang tu mengubat, mengajar Al-Quran, bukan kata berkaitan kita berbuah. Kerja-kerja lain, saya mengajar contohnya, tak apa. Saya mengajar, saya tak nak upah, tak apa. Contoh kan? Contohlah apa-apa jawatan lah kan. Itu saya contoh cikgu lah. Ustaz ni cakap siapa Ustaz? Saya lah, cakap saya. Tak ada kena-kena dengan siapa-siapa. Tapi kalau terkena, nasib lah kan. Maknanya, ya memanglah amalan tu memang baik. Dibandingkan dengan orang yang minta upah. Cuma dari segi yang ni, iaitu dari segi upahnya. Antara banyak-banyak upah, mana upah yang paling baik. Mudah-mudahan terjawab lah soalan ya. Jelas. Baik. Itu kalau dipanjangkan lagi tu banyak lagi kena tu kan. Allah. Tak ambil gaji kan, tak ambil upah. Baik, itu dalil. Ja'alah ini harus dan sah dilakukan sekalipun atas kerja yang tiada diketahuikan. Seperti mencari binatang yang sesat atau hamba yang lari. Cuma terput, maknanya belum tentu jumpa binatang tu. Belum tentu jumpa hamba tu. Cuma terpulang kepada kepintaran amilnya, pengusahanya, orang yang nak menerima ganjaran tu lah. Dan ia tidak terhak mendapat ganjaran atau upah melainkan setelah sempurna kerjanya. Tak bolehlah claim, saya dah penat tau, walaupun tak jumpa, saya dah penat, banyak keluar modal. Saya nak bagi hadiah ni, ganjaran ni, kalau awak jumpa. Sekarang awak tak jumpa binatang tu, tak jumpa hamba tu, dia tak boleh, tak boleh dapat upah. Kecuali kalau yang nak bagi upah tu kesian lah kan. Adalah rukunnya empat perkara bagaimana setengah-setengahnya telah terkandung dalam ta'rif itu. Iaitu pertama, orang yang berakad disebut akid atau disebut tuan punya. Iaitu orang yang menawarkan ganjaran atau upah, yang punya duit lah. Biasa ganjaran upah duit lah. Boleh juga yang lain macam tadi kambing kan. Syaratnya sama macam syarat pada penyewa dan lain-lain. Kedua, sigah daripada akid sahaja. Tidak disyaratkan kabul daripada pengusaha. Malahan cukup atau memadai dengan buat kerja. Sama macam wakil di bab wakalah. Seperti tuan punya berkata, barang siapa dapat mengembalikan hamba saya yang lari, adalah baginya sekian-sekian ringgit. Atau anda kembalikan hamba saya yang lari, nanti anda terhak mendapat ganjaran sekian-sekian ringgit. Syaratnya ada lafaz izin. Ada lafaz izin ya. So isyak azan dia nanti kita tahu. Allahu Akbar.
Kedua, sighah daripada akid sahaja tidak disyaratkan qabul daripada pengusaha. Malahan cukup atau memadai dengan buat kerja. Ha, yang nak mengerjakan tu tak perlu apa nama ni qabul, tak perlu dikata saya terima, eh? Dengan buat kerja sama macam wakil di bab wakalah. Seperti tuan punya berkata, barang siapa dapat mengembalikan hamba saya yang lari adalah baginya sekian-sekian ringgit. Atau anda kembalikan hamba saya yang lari, nanti anda terhak mendapat ganjaran sekian-sekian ringgit. Jadi tak perlu ada qabul daripada yang nak mengusahakan. Syaratnya, tapi ada syarat, ada lafaz izin yang menunjukkan suruh usaha. Buat sekian-sekian kerja atau kerja dengan upah yang maklum, upah yang diketahui jumlahnya. Maka jika dikerjakan dengan tiada izin, orang tak suruh pun, dia sendiri yang mencari. Atau ada izin, ada disuruh cari tapi tidak disebutkan upahnya. Berapa upah? Ada lah. Berapa? Ada lah.
tidaklah yang membuat kerja itu mendapat apa-apa. Jadi kena tahu. Saya dah buat ni, tak bagi upah. Kenapa tak bagi upah? Saya tak sebut berapa. Itu namanya apa nama, menganiaya lah. Tapi memang hukumnya tak dapat. Demikian juga itu, kalau kita yang nak mendapat upah tu kena pastikan berapa upahnya. Adalah tak payahlah, tak naklah. Pasal apa? Nanti tak dapat. Upah tak dapat. Kena sebut berapa. Demikian juga jika diizinkan kepada seorang tiba-tiba dikerjakan oleh orang lain. Contohnya saya suruh A buat, B yang buat pun tidak terhak mendapat apa-apa. Ini orang lain itu, si B tak dapat. Aku suruh A, kau buat buat apa? Baik. Itu dari segi hukum. Kalau macam tu saya jumpa dekat akhirat. Kau tahu tak ni hukum? Ni hukum akhirat lah ni. Kau tak nak ngugut. Jadi kena belajar. Ketiga, ganjaran atau upah. Rukun yang ketiga, ganjaran atau upah. Syaratnya benda yang maklum, yang ini diketahui kadarnya berapa, dan tidak daripada benda yang najis seperti arak. Siapa dah buat begini, aku bagi arak. Tak boleh, tak sah. Keempat, kerja. Mesti ada kerjanya. Syaratnya ada usaha dan tidak tertentu, atau mesti atas amil itu mengerjakannya. Jikalau seorang yang hilang duit berkata, contoh, barang siapa menunjukkan duit saya, orang itu akan terhak mendapat sekian-sekian. Ia, yakni amil, pun menunjukkan duit itu ada pada tangan si fulan, tangan orang lain yang nak buat, yang nak mengerjakan upah ni A, tapi dia tunjuk dekat tangan B. B tu yang pegang duit tu. Nescaya ia, yang ni ambil tu, si A tadi tidak terhak apa-apa kerana tidak ada usaha. Cuma tunjuk saja, tu tak dikira usaha. Sedangkan duit itu ada pada tangan orang lain. Demikian juga jika ia menunjukkan orang yang merampas, orang yang mencuri duit orang. Tadi dah mengumat, siapa tunjuk duit saya dapat sekian-sekian. Contohnya duitnya 1 juta, dia dapat 25% contoh kan. Dia pun cakap, yang sebenarnya yang curi duit awak ni si fulan. Saya nampak dengan mata kepala saya sendiri. Tak, saya cuba cek rumahnya, jumpa betul 1 juta ringgit duit. Nescaya dapat tak? Nescaya penunjuk itu tidak terhak apa-apa. Dah kenapa pula? Kerana kerja menunjukkan perampas itu termesti atasnya pada syarak. Itu wajib awak buat. Tak disuruh orang pun, awak memang wajib sebab awak tahu. Dia simpan. Aku tahu tapi nak tunggu dia bagi ganjaran dulu, aku nak cakap. Tak boleh. Itu orang tak bagi ganjaran pun awak wajib cakap. Baik. Sebaliknya, jikalau seorang ajnabi, orang lain, bukan tuan punya barang. Ini mandai-mandai ni, orang yang tuan punya badan tak ada sebuah apa-apa pun, tuan punya barang. Orang lain pula berkata, barang siapa mengembalikan hamba si Zaid, maka ia terhak mendapat sekian-sekian ganjaran. Nescaya orang yang membalikkan itu, orang yang dapat kembalikan hamba si Zaid itu tadi, terhak mendapatnya daripada siapa? Bukan daripada si Zaid, daripada ajnabi lah yang mengumumkan itu tadi. Kenapa? Kerana dia yang membuat kesanggupan. Awak yang sanggup, awak yang nak mengumumkan. Si Zaid tu diam aja, tak ada cakap apa-apa. Jadi hati-hati, jangan suka-suka mengumumkan ya. Dan jika ia berkata Zaid, kalau satu orang pula ni, kes yang lain pula, Zaid ada mengatakan, dia cakap, Zaid ada cakap, barang siapa mengembalikan hambanya, orang itu terhak mendapat bagian-bagian. Padahal dia berbohong. Zaid tak cakap pun macam tu. Tiadalah amil yang pelaku yang mengusahakan tu punya nak berak mencari hamba orang tu, hamba si Zaid. Dah jumpa, tiadalah amil berhak mendapat apa-apa daripada ajnabi itu dan juga daripada Zaid sendiri, sekiranya ia turut sama mendustakan. Kena hati-hati. Betul ke awak ni? Kena pastikan yang mengumumkan tu tak bohong.
Kalau dia bohong, apa nama ni, tak dapat. Jadi kena tanya Tuan Badan sendiri, si Zahid, betul ke awak ada cakap? Tak ada, mana ada saya cakap, saya diam je, ada. Saya tak nak cari. Siapa awak bohong? Eh bukan, kalau awak bohong, si orang yang apa cakap Zahid ada cakap pun bohong. Dan lagi disyaratkan akad ja'alah ini hendaklah jangan dihadkan waktunya seperti seminggu atau sebulan umpamanya. Jika disyaratkan begitu, nescaya batal, tak boleh. Dalam masa seminggu mesti jumpa hamba saya ni, atau sebulan, tak boleh buat syarat. Maknanya kena sampai jumpa lah. Selagi tak jumpa tu, benda tu berjalan. Walaupun dah berpuluh tahun, jumpa, kenalah bayar. Kan? Sekalipun ada ditentukan tempatnya, tempat boleh tentukan. Kerana terkadang tidak boleh dapat dalam masa yang dihadkan itu. Baik, jadi apa nama ni, bab reward atau ganjaran ni, biasa kalau dulu cerita ni lah, apa nama reward untuk menangkap pencuri, cerita-cerita dulu lah kan, cerita-cerita cowboy tu kan, reward korang, siapa dapat apa ni, tangkap orang ni dapat reward sekian-sekian, nak menangkap orang tu dah kena bunuh dah, tak dapat kan, berapa ramai yang menangkap kena bunuh semua dah, tak dapat tangkap, tak dapat lah rewardnya, baik. Jadi tentang ganjaran pun kena belajar. Kalau tidak, yang memberi ganjaran ataupun yang mengerjakan untuk mendapat ganjaran tu boleh tersalah ambil hak, bukan hak dia ambil, ataupun tak beri hak, sepatutnya hak tu orang tu dapat, kita tak bagi, jadi kena hati-hati buat ganjaran. Jadi saya rasa cukuplah ganjaran ni, nanti kita akan masuk pula masalah rampaian tambahan yang lain ni. Mudah-mudahan apa yang kita baca sama dan dengar ini bermanfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qul li hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'ir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.